Nah, di video kali ini ya guys ya, cara menampilkan persentase baterai kita di HP Vivo Y21 ataupun Vivo Y21s. Nah, ataupun kalian menggunakan HP seri Y lainnya, misalnya Y11 atau Y lainnya guys ya, biasanya itu caranya sama saja. Nah, untuk menampilkan persentase baterainya sangat mudah. Di sini langsung saja kalian buka pengaturan. Nah, kemudian di sini kalian scroll ke bawah, kemudian kalian cari saja yang namanya tampilan dan kecerahan. Nah, ada di bagian sini kalian tekan. Kemudian di bagian sini kalian scroll lagi ke bawah, kemudian kalian cari namanya bilah status. Nah, ada di bagian bawah sini guys ya, bilah status. Jadi kita tekan. Nah, kemudian di bagian sini bisa kalian lihat ya. Nah, di sini ada namanya persentase baterai. Jadi apabila kita matikan, kita lihat di bagian baterai saya ini tidak muncul jumlah persennya. Jadi apabila kita aktifkan akan muncul jumlah persennya. Nah, seperti yang kalian lihat. Nah, di sini kan saya baterainya masih 80% ya, guys ya. Nah, seperti itu. Jadi apabila kalian tidak ingin menampilkan, kalian matikan saja. Kalau kalian mau hidupkan, kemudian kalian tekan kembali, nah maka itu sudah berhasil mengaktifkan persentase baterai tersebut ya guys ya. Oke, semoga teman-teman paham ya. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah, dan sampai jumpa di konten berikutnya.